sumir lo tadi itu apa-apa buat kita minta juta diri aduh apa juga itu hadis Al-Qudsi tapi kami ini hadis Al-Qudsi ini yang lagi setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadis Al-Qudsi pasti udah beri wawah itu yang lagi itu Sallallahu Ta'ala hadis Al-Qudsi ini hadis Al-Qudsi Mula ia tanya tu dalam tu tanya lagi tu tu. Ia panggil orang kampung ni tak pandai dah tanya lagi tu. Ia kena tak pakai tanya lagi tu tu. Tak pakai hodok pondok 7 tahun naik kota ataupun 10 tahun naik kota. Jadi ia tanyanya hak sakni tu hak dua ayat sakni ia panggil hadis kudusi. Hadis kudusi. Nah, kalau kita mengaji dalam ilmu hadis ni ia kata qala nabi sallallahu alaihi wasallam marwiyan anillahi ta'ala. Kadang-kadang ia guna istilah tu. Jadi kau nak tak mana mudah berekah sikit. Jadi ia dalam catur ulama bagi ni ia ada hadis kursi, ia ada hadis nabawi. Nanti kita ambil catur situ mudah tu. Ia ada satu ia panggil hadis kursi, yang keduanya ia panggil hadis nabawi. Hadis kursi ni lagu mana? Hadis kursi ni ia telah lafaz hak yang Allah Ta'ala wi tahu ke Nabi sendiri. Muka nak ambil lafaz ni pergi baca wi makmu dengar. Ia panggil lafaz tu, lafaz dan makna pengertian tu mari di Tuhan siap-siap. Hak lagu tu ia panggil hadis kudsi lagu tu. Sebab tu lah ia wi qala Allah Ta'ala dek. Qala Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala, ana 'inda zanni 'abdi bi falyasun bi ma syaa. Ha tu dia panggil Nabi tu ya ambil lafaz tu mai pada Tuhan, mai baca wi khabak-sobak dia dengar secara sub-sub dia bagi. Hak lagu tu dia panggil hadis kudsi. Ha tadi. So lagi. Allah Ta'ala witahu pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetapi maksud dan tujuan. Lepas tu mu nak pergi wayak ke umatmu lagu mana, nak guna lafaz, nak perenai ke mana, lepas tu serah kamu lah. Apa dah ada? Hak tu dia panggil hadis nabawi. Apa dah ada? Kemudian soal lagi hak dia tak ada tanya dah. Jadi kalau kita tengok situ, apa beza antara hadis nabawi dengan Quran? Napa nak serupa tu? Nah. Apa beza dia antara hadis nabawi, hadis kudsi dengan Quran? Ha, ulama jawab kata, segi lafaz tu tak ada beza. Sama-sama mari di Tuhan belaka. Hadis kudusi mari di Allah Ta'ala sahabat yang takut Allah Ta'ala. Quran pun mari di Tuhan. Cuma beza sini. Bezanya hadis kudusi ini la yuta'abbadu bitilawati. Ada pun Quran yuta'abbadu bitilawati. Hadis kudusi ini kalau kita baca malam yasbir ala balai walam yashkur ala ala ni'mai. Kalau kita baca hak tu boleh kita reti hukum dan tujuan. Pahala tak boleh. Pahala tak boleh. Tapi kalau kita baca innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Satu harah boleh satu kebajikan. Kalau baca dalam semaya satu harah 10 kebajikan. Dia panggil Qur'an ni yuta'abbadu bitilawatih, dibuat ibadatkan dengan baca dia. Arti bila kita baca boleh faham. Tu Qur'an. Ada hadis kursi la yuta'abbadu bitilawatih, tak boleh kita nak buat ibadat dengan baca dia.
Cuma kita baca ya tu boleh reti hukum hakam, boleh reti maksud tuan nak lagu tu. Apa lah? Ha, tu beza antara hadis kursi dengan Quran. Beza dua tu. So lagi dia panggil hadis nabawi. Nah, ha, tu. Tok guru duk misah. Tok guru duk misah. Dia kata, misah apa ni? Nawi napa hadis kursi hadis nabawi. Misalnya Tok Nebeh. Tok Nebeh. Dia pergi bicung di apa? Dah, dia pergi bicung di apa? Apa rakyat kata ni? Nak yobai aku sabit dengan tulur orang selebah ni? Ha, satu, dua, tiga, empat, lima. Dah. Ha, tu dia. Jadi satu, dua, tiga, empat, lima tu apa tu? Perkata ehok lah yang berkata sendiri. Lepas tu wayak pada Tok Nebel mu klik pergi baca hak ni mi rakyat mu dengar. Jangan-jangan tukar kot lain. Klik pergi baca handeng. So satu, satu ha. Sorong sang siha. Baca ni, baca hak kuat ni. Ha, Tok Nebel pun klik pergi buka surat. Buka surat baca. Baca apa tu? Baca lafa-lafa hak ia dibuat oleh Naipo tadi. Sebasah. Basah tu. Ni. Selaginya nak yobah nampo ni sabit dengan orang selebah, ya nak ni lima perkara. Lima perkara ni ia tak ada wak lafaz sirah tertentu, hanya serah pada Tok Nebel lah, muklik ge wayak lah nak nak perenai lagu mana nak kata nak tepo, tapi itu baiknya lima perkara. Apa tu lah? Hak pertama tu lah dia panggil hadis kursi misal lah tu. Dia panggil hadis kursi. Mana kan? Lapa makna mari dituai ya diri dah. Mari dia apa sendiri? Haa. Hak yang kedua, hak tu dia panggil hadis nabawi. Deh, mana Nabi lah yang mereka ke lapa. Tapi maksud widuk dalam kerop hak tu enak lagu ni. Tok Nebel lah klik di rekod apa sendirinya, tapi widuk naik keraknya jangan tubik pada lima kagam. Kalau lagu tu dia panggil hadis nabawi.